Polsek dan Polres. Ya, Polsek Pesanggerahan. Jadi kita menemukan TKP penemuan mayat di mana laki-laki diduga yang bersangkutan adalah editor harian dari rekan-rekan Metro TV. Ya. Saat ini kami sedang membawa korban untuk dilakukan proses otopsi. Otopsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang kami temukan di TKP, karena yang bersangkutan adalah selaku editor, yang kami temukan adalah satu set baju lengkap, kemudian handphone korban, kemudian juga ditemukan ada luka-luka dari korban. Kemudian juga ditemukan satu bilah pisau. Ya, nanti kita akan cross-check, kita konfirmasi, kemudian kita sinkronkan dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Kemudian yang perlu diketahui, diduga motor korban ditemukan hari Rabu sekitar malam di seberang jalan di sebelah TKP. Ya, nanti beberapa informasi tersebut kita lakukan sinkronisasi, kemudian nanti lebih lanjut kita informasikan lebih lanjut. Ada dugaan ini korban pembunuhan ya, Pak? Kita dugaan awal seperti itu, ya. Namun kami selaku penyidik memastikan dulu apakah ini benar pembunuhan. Tentunya kita harus cari pelakunya nantinya. Jadi mohon rekan-rekan juga bersabar dan kami juga mohon doanya dari rekan-rekan. Yang paling penting adalah hati-hati. Pak, terakhir kondisi lukanya itu apa aja, Pak? Di bagian apa, Pak? Yang kami lihat dari foto-foto di lapangan, yang kita temukan ada bagian dada atas sebelah kiri. Diduga itu ada hubungannya dengan satu bilah pisau. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada, Bang? Hah? Kakak Polsek. Udah nggak ada kayaknya, deh. Nggak ada ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!